Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membuat cooking book tentang mewarnai menggunakan media sikat gigi dan bahan-bahan yang ada di rumah. Oke, kali ini bahannya ada sikat gigi, ada pasta pandan, jangan lupa ada air, terus ada mangkok, terus ada kertas HPS, dan jangan lupa tumbuhannya. Oke. Kali ini kita akan menggambar, tapi beda udah diwarnain, tapi kita melalui menggunakan sikat gigi. Nah, oke. Sekarang pertama kita siapkan dulu kertas HPS-nya satu lembar saja. Setelah itu, ini untuk pelajaran kelas 5 ya teman-teman. Setelah itu, tumbuhannya jangan lupa ditempelkan di sini, di tempat mana yang akan kita arsirkan nanti. Setelah itu, jangan lupa kasih air, setelah itu beri pewarna setetes. Nah, kalau diberi warna seperti ini ya teman-teman, tuh. Oke. Setelah itu, jangan lupa ambil sikat giginya. Ini sikat gigi bekas ya teman-teman, yang sudah tidak terpakai di rumah, yang dipakai. Setelah itu, baru kita ambil sedikit saja, jangan terlalu dalam. Terus tap, biar nggak mengeclak nanti di kertasnya. Nanti akan menyebabkan kertasnya menjadi robek. Oke. Hap. Alhamdulillah. Setelah itu, kita gosok-gosok ke sini. Kanan. Oke, arsir sesuai dengan bentuk daunnya. Oke. Wow. Ini namanya menggambar menggunakan pewarna makanan. Oke, wow. Jadi dong, setelah itu kita buat lagi di sampingnya biar terbentuk menjadi daun yang cantik seperti itu. Wow. Nah, setelah itu kita buat lagi di bawahnya biar jadi 4 biar cantik. Nah, masukin lagi seperti ini. Nah, lalu terakhir. Hop, disikat-sikat seperti biasa, tapi harus melalui satu arah ya teman-teman. Nah, oops. Oke. Tara. Finally, this is my look. Ini adalah karya menciplak menggunakan pewarna makanan. Wow, jadi seperti ini tuh tangkainya. Masih basah ya teman-teman, jadi ini belum bisa terbentuk penuhnya. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.